Karena tadi nanya. Kenapa sih akun saya sudah dapat endorsement? Jadi ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi karena ada aktif juga di akun personal ya, akun saya Shawn Andreas. Kalau kamu lihat ya ada beberapa brand yang pernah endorse. Ada tiga alasan sebenarnya yang saya perhatikan kenapa akun media sosial kita kesulitan dapat endorse. Yang pertama adalah jelas konten kita kurang menarik, baik dari copywritingnya, dari storytellingnya, ataupun di editingnya. Karena ini juga kejadian sama akun saya, yang mana waktu akun saya itu hanya isi kontennya itu tulisan-tulisan kayak gini, yang endorse itu udah jarang banget, bahkan hampir nggak pernah ya. Jadi kualitas konten, baik itu dari segi editingnya, tambahin subtitlenya, dari copywritingnya, itu sangat berpengaruh. Kedua adalah kamu nggak konsisten posting, karena akun saya waktu jarang posting pun, ya udah dikit banget sih brand deals atau penawaran yang berdatangan. Dan yang ketiga adalah followers kamu di bawah 10.000. Walaupun ini agak subjektif dari pengamatan saya karena nggak ada datanya, tapi biasanya ya, yang saya perhatikan, biasanya saat followers di atas 10.000, itu potensi kemungkinan dapat endorse-nya lebih tinggi dibandingkan. Jadi itu beberapa hal atau beberapa alasan kenapa akun kita dapat endorse dan